patroli dan pengawalan Polda Metro Jaya menangkap gerombolan anak muda yang konvoi naik motor di Jalan Letjen Suprapto, tepatnya dekat perlintasan rel kereta api stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Awalnya, polisi menemukan gerombolan anak muda itu sedang konvoi di Jalan Letjen Suprapto dengan tak menggunakan helm. Polisi kemudian mengikuti dan memberhentikan konvoi gerombolan anak muda di dekat perlintasan stasiun Pasar Senen. Saat diberhentikan, sejumlah anak muda langsung kocar-kacir kabur dan meninggalkan motornya. Mereka kabur ke permukiman warga di Jalan Tanah Tinggi 1. Polisi berhasil menangkap 5 orang anak muda yang terdiri dari 4 laki-laki dan...